Nah, kita pantau nih Lur. Ada apa be hari ini? Ini ada Badan Narkotika Provinsi Jambi memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan selama 3 bulan terakhir nih. Pemusnahan ini dilakukan menghancurkan narkotika menggunakan blender yang dicampur dengan sabun cuci pakaian nih. Wah. Kayak mana pantauannya? Kita cek di pantauan Bang Jack. Adapun barang bukti yang dimusnahkan yakni sebanyak 99,11 gram sabu, 42,9 gram ganja, dan 1.000 butir ekstasi. Barang bukti narkotika tersebut merupakan hasil pengungkapan selama 3 bulan terakhir yang terdiri dari 6 tersangka yakni Mugianto, Amin, Catur Kurniawan, Ronald Regen, Edi Haryanto, dan Fadila Gestina. Para tersangka pun dihadirkan untuk menyaksikan pemusnahan ini pada Jumat 7 Oktober 2022 pagi. Barang bukti narkotika tersebut dihancurkan dengan menggunakan blender dan dicampur dengan sabun pencuci pakaian. Kepala BNN Provinsi Jambi, Brigjen Wisnu Handoko mengatakan, pemusnahan ini dilakukan karena kasus tersebut sudah P21. Kegiatan hari ini, itu pemusnahan barang bukti ini meliputi ada 6 LKN. Ya, 6 LKN yang statusnya sudah inkrah, sudah P21. Ya, dari 6 LKN ini total barang bukti yang kita musnahkan yaitu untuk sabu sebanyak 96,356 gram. Kemudian untuk ganja itu sebanyak 42,824 gram. Sedangkan ekstasi sebanyak 375,639 gram. Lebih lanjut, Brigjen Wisnu menegaskan bahwa pihaknya akan terus menindak pelaku-pelaku peredaran narkotika di Provinsi Jambi untuk mewujudkan Jambi bersinar atau bersih dari narkoba. Dimas Anjaya, CTV, melaporkan.